Halo everybody, welcome back di channelnya Rafaela Gaming and Toys. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bermain mobil-mobilan polisi, guys. Mobil-mobilan yang keren banget nih, yang mantap jiwa. Nah, kita akan modifikasi mainan mobil-mobilan polisi kita kali ini. Dimana ceritanya Rafaela jadi detektif polisi yang khusus, dan biasanya polisi detektif ini kendaraannya keren-keren, teman-teman. Nah, kita akan ubah ini menjadi warna putih, teman-teman. Mobil ini yang jenisnya namanya, mobil aslinya ada dan harganya sangat mahal. Bisa berember-ember nih, guys, bermiliar-miliar. Waduh. Semoga kalian punya yang benerannya ya, guys. Amin, 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 amin. Oke, kita akan tempelin stiker, teman-teman. Jadi mobil detektifnya Rafaela ini biar keren. Oke, saya pilih yang ini. Saya akan ubah ke warna merah, teman-teman. Jadi ini biar kayak matahari dan juga kayak bendera merah putih, guys. Ya udah, kita pasang satu stiker. Nah, ini tampilan depannya, teman-teman. Mobil detektif kita nih yang keren banget. Oke, kita utak-atik dulu mesinnya, guys. Kita modif-modif dulu, ganti klaksonnya biar keren. Nah, tuh lampu sirinenya sudah ready, guys. Oke, saya besarin sedikit. Kita akan siap mulai untuk berpatroli, teman-teman. Oke, masih loading. Nah, sambil loading, saya mau mengucapkan terima kasih buat 1052 subscriber. Jadi bulan Mei kemarin, akhir Mei sudah 1000 pas. Terus hari ini 1052, guys. Wah, makasih teman-teman. Arigato, annyeonghaseyo, arabu. Guys, ada yang balap liar, guys. Ayo kita kejar, teman-teman. Waduh, ada pembalap liar nih lagi dikejar sama polisi. Tapi tadi mobil polisinya mau kurang kebut. Oke, kita akan bantu pak polisinya, teman-teman. Kita akan kejar yang tukang ngebut nih, guys. Gak boleh ngebut-ngebut nih, teman-teman. Karena ini bukan tempat balapan, ini adalah jalan raya untuk santai. Oh, itu dia, guys. Pembalapnya pak, mobil biru sudah dipepet sama teman kita nih, polisi. Oke, kita akan coba hentikan pembalap liarnya nih, guys. Gak boleh nih. Oke, oke, oke. Pak polisi, biarkan lewat dulu lah. Kita suruh dia maju. Kita yang ambil alih. Oke, oke. Kita akan pepet dia, teman-teman. Ini pembalap liar nih, nggak boleh nih kayak gitu. Nggak boleh nih jalan bukan sirkuit balapan nih, teman-teman. Aduh, wah nggak kena. Wah, oh, penyok kayaknya mobilnya kita nih, guys. Aduh, mobil detektif kita yang bagus. Oke, 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 oke. Kita coba lagi sekali, guys. Dan kita akan kita pepet dia supaya berhenti. Dan kita minta izinnya. Berhenti sudah. Kita akan suruh ibu detektifnya keluar, guys. Nah, ini dia detektifnya, detektif Rafaela. Oke, 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 oke. Oke, SIM-nya mana, bro? Gak boleh waduh, malah ada pemadam kebakaran nabrak nih. Wah, om, gak boleh gitu, om. Waduh, malah tepuk tangan nih detektifnya. Ya sudah, dua-duanya nyangkut macet mobilnya. Gak apa-apa, yang penting mereka semua selamat, guys. SIM-nya, oke, okay. Kita sudah minta SIM-nya. Nggak boleh begitu lagi, om. Itu tidak baik, nggak boleh kebut-kebutan. Sudah, untungnya dia bukan pembalap, guys. Dia cuma sebuah mobil kendaraan biasa. Kalau mobil balap, kadang-kadang itu ada mobil seperti ini yang sudah dimodifikasi mesinnya jadi kebut-but. Kebut-but. Alias push. Oke, pak pemadam, terima kasih sudah ikutan nabrak mobilnya. Waduh. Dan akhirnya mereka berdua, teman-teman, bagaimana ceritanya? Mereka berdua mati mobilnya. Oke, kita lanjutkan patroli lagi. Kita kembali ke mobil balap detektif kita nih, guys. Keren banget nih. Wah, gimana lo? Oh, kita terobos aja. Wah, mepet. Oh, aduh. Nabrak pembatas kita, teman-teman. Oke, kita lanjutkan patrolinya kita, teman-teman. Pakai mobil detektif yang keren ini, teman-teman. Waduh, mantap juga. Wow. Oke, 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 oke. Besarin volume lagi. Oke. So, guys, jadi aplikasi ini sudah namanya sudah kita cantumkan. Jadi mulai bulan Juni ini kita akan mulai rajin mencantumkan nama game atau aplikasi yang kita buat cerita dan bermain, supaya buat kalian yang rindu bermain seru-seruan, apa namanya? Terlalu semangat, guys.
maksudnya biar bisa bermain bersama anak, bersama kakak ibu dan teman-teman. Ini nama aplikasinya adalah Real Parking Multiplayer. Itu biasanya tulisannya kalau di link yang kalian klik di deskripsinya akan muncul Real Parking Car Parking HD, ada HD-nya. Nah, itu udah dia guys. Terus ada tulisannya lagi multiplayer. Dan itu gratis. Tis. Wow, ini ada kemacetan, ada trailer truk gandeng nih teman-teman, tapi truk gandengnya kabur, malah ada ambulan. Oke, kita akan cek dulu bersama Ibu Detektif Rafaela. Oke, alarmnya bunyi. Oh, ternyata sopirnya pingsan guys. Wah, sudah masuk ambulan nih. Oke, lanjutkan bro. Oke, kita lanjutkan lagi berpatroli bersama Detektif Rafaela. Wah, ini mobil Lamborghini Veneno bermiliar-miliar harganya nih guys. Semoga saya punya, kalian juga punya ya. Terus kita bisa jalan-jalan pelan-pelan aja guys, jangan ngebut-ngebut kalau pakai mobil gini. Itu ada truk gandeng lagi guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sudah mulai malam ini teman-teman. Tuh, mobil Lamborghini kita guys udah penyok, udah peang. Wah, gara-gara pembalap liar tadi. Wih, malah nabrak tiang listrik saya. Oke. Terus teman-teman, jadi sirenenya ini kalian bisa modif ya. Di awal permainan itu kalian bisa hidupin mobil biasanya menjadi mobil polisi atau menjadi mobil untuk belajar parkir. Nah, ini tampilan dalamnya teman-teman, keren banget. Kayak di luar negeri nih, atau kayak di Jakarta ya, kayak di kota metropolitan. Dan suasananya juga kayak dunia nyata nih, lagi sepi karena sudah jam malam teman-teman. Kita akan beroperasi bersama Ibu Detektif di terowongan ini. Semoga tidak ada kecelakaan atau kebut-kebutan lagi. Oke, kita jalan santai saja, gak usah kebut-kebut. Kita kembali keluar teman-teman, tampilannya kayak gini. Terus kameranya itu juga bisa kalian putar-putar itu ya. Jadi, ada kecelakaan teman-teman. Wow, ada dua mobil tabrakan ini, sudah ada ambulan di belakang. Oke, kita akan turun dari mobil, kita keluar dari mobil, kita akan cek situasi apakah selamat semuanya. Duh, itu mobilnya sampai naik pembatas tuh guys. Waduh, kasihan nih orangnya. Sudah nggak ada orang. Hello, anybody there? Nggak ada orang teman-teman, tidak ada orang. Ini mobil lagi satunya juga udah ringsek ya. Waduh, parah nih cuy. Semoga ada napa-napa. Oke, kita menuju ke ambulannya guys. Oh, ternyata korban tabrakannya sudah di dalam. Bagus, kerja yang bagus. Kerja yang bagus bos. Mantap. Ternyata pengemudi yang tabrakan sudah masuk di ambulan teman-teman. Oke. Mantap jiwa. Silakan lanjutkan, segera bawa ke rumah sakit ya bro. Oke. Wah, mobilnya hancur parah tuh guys. Waduh, kasihan. Kita kembali ke mobil kita teman-teman bersama Ibu Detektif Rafaela. Rafaela. Oke, mantap jiwa. Masih penyok mobil kita guys. Jadi di aplikasi ini kayak beneran gitu teman-teman. Jadi mobilnya kalau nabrak ya peang-peang gitulah, amburadul, embel gedes. Oke, kita lanjutin guys. Oh, tampak sudah mulai malam. Terus di aplikasi ini juga ada day night cycle, alias dia bisa kayak alam beneran itu bisa menjadi siang dan menjadi malam. Tergantung seberapa lama kita main. Kalau kita mainnya agak lama, kita akan mengalami pagi, siang, dan malam teman-teman di permainan ini. Jadi kayak betulan guys, serasa main mobil remote control tapi mainannya kecil-kecil gitu. Asik dah. Terus dia juga bisa multiplayer. Cuma yang sekarang kita lagi main ini yang saya main ada single player, alias main dewe, main sendiri. Tadi hampir menabrak tiang, ternyata tembus guys. Ini sakti nih mobilnya guys. Oke. Mantap jiwa guys. Semakin larut, sudah semakin sepi teman-teman. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi di jalan tol ini guys. Oke, kita lumayan agak kebut nih. Oh, itu apa di depan nampak? Ada kendaraan atau apa? Saya melihat biru-biru. Atau hantu guys. Oh, teman-teman, kita akan ngecek ini ada
ada warung, warung, ada minimarket. Kita akan periksa suasana di sini bersama Detektif Rafaela. Asyik bos. Oke, kita keluar dari mobil, kita cek dua kendaraan ini. Semoga tidak ada yang mabuk. Kita ke minimarket dulu guys. Kita cek ke dalam. Apakah ada orang di dalam? Halo, permisi. Di sini Ibu Detektif Rafaela. Asik ceritanya lah. Itu mobilnya kita nampak dari luar. Enggak ada yang jual nih, guys. Wah. Penjualnya tidak ada. Waduh, mau ditinggal buka begini nih. Oke, teman-teman. Sekiranya cukup dulu permainan kita, sudah hampir 11 menit. Biasa di channelnya kita ngegame-nya nggak akan lama-lama, ceritanya nggak akan lama-lama, singkat, padat, bergizi. Asik. Dan sekali lagi terima kasih buat seluruh viewers dan subscribers yang sudah mendukung channelnya Rafaela Gaming and Toys. Semoga terhibur ya. Kita periksa dulu deh mobilnya ini, teman-teman, sebelum kita pamitan. Lanjut di episode baru di lain waktu ya. Nggak ada orang, aman. Oke guys, tetap stay at home, disiplin di rumah aja, hormati orang tua, makan makanan yang sehat. Dan terima kasih sudah menonton. Rafaela Gaming and Toys say bye-bye. Thanks for watching.